warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibra, dan hari ini saya berada di Kampung Cisadang, Desa Suruh Sunda, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dan mungkin pertama kali masuk, teman-teman akan kaget karena di depan saya ini disuguhin satu rumah mewah ya. Seperti ini rumahnya luar biasa ya teman-teman. Dan di depan sana juga ada masjid ya. Oke teman-teman, kita akan masuk-masuk ke sana. Melihat suasana dan aktivitas di Kampung Cisadang ini ya. Oke teman-teman, kita akan masuk-masuk lagi di kampung sini. Dan inilah suasana rumah-rumah yang ada di sini ya. Sana rumahnya ya teman-teman nih. Oke teman-teman, sekarang saya melanjutkan perjalanan ke bawah, melihat suasana dan aktivitas di bawah ya. Dan di depan saya ini ada adik-adik, kayaknya lagi pulang ngaji ya. Coba nanti saya sapa. Punten, adek. Lagi habis dari mana? Oh, ini baru habis ngaji ya. Rata-rata sekolah. Ada yang SD, ada yang SMP. Apa SMP semua nih? Oh, ada yang SD. Yang SMP di mana? Yang SD, SMP, SMA ada? Ada. Ini SMA. Oh, ini. Nengnya namanya Saha. Dita. Yang ini, neng yang ini? Yuni. Nah, ini sambil ngajarin juga ya sama adik-adiknya ya? Ini adik-adik dari Kampung Cisadang ini pada habis ngaji. Oke teman-teman, sekarang kita turun ke bawah ya, melihat suasana rumah di bawah dan melihat aktivitas warga ya. Dan tadi itu kita ketemu lagi sama anak-anak yang baru habis mengaji ya. Nah, rumah-rumah sini nih berada di lereng-lereng seperti ini ya, dan ada yang di bawah ya. Udah di depan, nanti kita turun lagi. Di depan saya ini ada warga ya, ada ibu-ibu yang lagi santai di depan. Jadi coba melihat rumah-rumah. Nah, dan di sini ada dua jalan ya, yang satu ke sebelah kiri dan yang satu ke sebelah kanan. Dan ibu, ibu lagi pada ngapain sore-sore? Lagi pada santai ya. Nah, ini warga kampung apa? Cisadang ya. Ini lagi pada santai deh. Jadi biasanya kalau udah habis beraktivitas dari kebun ya, santai. Oh, dari dapur. Jadi ini udah habis beres masak-masak ya?
Oke, teman-teman. Saya akan lanjut menuju ke rumah-rumah yang ada di sini sambil melihat keindahan-keindahan rumah di sini ya. Dan ini depan-depan rumah ini pakai pagar bambu. Jadi suasana pedesaannya dapat banget. Punten, teteh. Ini ada si teteh. Lagi pada nyantai di depan. Dan di depan rumah ini ada batu cadas ya. Batu cadas, terus di sini sekitar ada dua rumah. Kita akan lihat lagi sampai ke belakang sana. Dan biasanya rumah-rumah di sini ini bagus-bagus, teman-teman. Oke, kayaknya di belakang sana sudah nggak ada rumah, itu kandang sapi dan kambing ya. Dan sekarang saya akan mutar balik melihat rumah-rumah yang ada di depan lagi ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya lanjut lagi turun ke bawah sini melihat suasana rumah yang ada di sini ya. Dan di sini suasana desanya kerasa banget ya. Ya, inilah suasana di kampung. Jadi seperti ini nih kalau di kampung nih, indah, sejuk. Dan ini lagi sama Ade. Ade lagi apa? Ade namanya saha, Ade? Visa. Namanya? Visa. Oh, namanya Visa. Udah sekolah? SD apa PAUD? SD kelas berapa? Kelas 1 ya. Ade asli orang Cisadang ya? Ade, terima kasih ya. Oke, teman-teman. Sekarang saya berada di tengah-tengah rumah warga ya. Dan ini coba kita masuk-masuk ke belakang. Kita belusukan ya, melihat suasana di rumah-rumah yang ada di sini dan aktivitas di belakang sini seperti apa ya. Kita akan masuk di belakang. Dan di belakang ini udah nggak ada jalan, gak ada aktivitas lagi. Punten bapak ya. Bapaknya baru habis pulang dari kebun ya pak ya. Rumahnya di sini apa ya berarti? Oh ya, ini bapaknya yang rumahnya di sini. Tadi dari belakang, sekarang saya ke depan. Jalan lagi melihat suasana yang ada di sini. Dan ini ada kedengaran suara warga ya. Ibu, ini lagi pada santai ini. Ibu lagi santai ya? Ini ada singkong ini, Ibu Punten. Ini beli singkongnya dibeli ya? Biasanya dari luar ya? Karena di sini kan banyak babi gitu ya, jadi susah. Sama kayak di Pengasinan ini mah. Orang sini biasanya juga belinya keluar ya, di biasanya pasar Karangpucung gitu ya. Ini mah ada yang bawain ke sini. Oh, tukang sayur itu ya? Ibu, punten ya. Saya lanjut dulu. Makasih, Ibu. Dan saya akan lanjut ke sana. Rumah-rumah sini tuh sebenarnya dempet-dempetan ya, sama seperti di rumah-rumah yang lain juga. Dan ya bersih sih, rumah-rumah sini bersih. Karena setiap sore tuh orang pada nyapu. Mang, ini ketemu lagi nih, Mamang ini dari Pekalongan, asli orang Jawa ini, jualan sampai di sini nih. Mungkin keluarganya di sini juga ya? Oh, di Cimanggung ini mamangnya orang Cimanggung ini. Nikah sama orang Cimanggung, tinggal di sana terus jualan di sini. Hatur nuwun ya, Mang. Ini mau lihat-lihat dulu. Ini rumah yang terakhir di sini dan iya, kita lanjut ke depan. Iya, balik lagi nih. Melihat rumah-rumah yang ada di depan. Dan
kita akan naik ke atas situ karena di atas situ ada rumah lagi. Ini ada ibu-ibu. Punten ibu, numpang lewat ya bu ya. Dan ya seperti biasanya warga-warga di sini tuh ramahnya luar biasa ya. Ini ibu-ibu lagi pada santai ini. Ibu mau naik ke atas dulu ya. Punten ya bu ya. Ini ramahnya luar biasa ini. Oke, kita lanjut ke atas. Dan ini kita nanjak. Ini ada adek lagi main. Adek, ini lagi ngapain dek? Main ya. Oke adek, makasih ya. Mau jalan dulu. Dadah. Oke, kita lanjut ke atas. Ini nanjak terus ya teman-teman ya. Dan sekarang saya masih nanjak. Agak sedikit ngos-ngosan ya. Adek, lagi ngapain dek? Nah, lagi makan ini, adek-adek habis ngaji ya. Oke. Sekarang saya sudah di atas. Dan kita akan lanjut melihat rumah-rumah yang ada di bawah sana itu ya. Itu dia. Oke teman-teman, saya turun lagi melihat suasana rumah yang ada di bawah sini ya. Dan ini ketemu sama adek-adek lagi ya yang pada main di sini nih. Di depan saya ini satu rumah, terus di sampingnya ada masjid ya. Ini masjidnya nih. Ada masjid ini. Masjidnya bagus banget ya teman-teman ya. Adek, ini ketemu lagi nih adek berdua main. Dan ini masjidnya luar biasa ya, masjidnya bagus banget. Adek, neneng, sama Kasep. Kasep? Tuh, lagi pada main tuh. Dan ini ibu-ibu lagi pada santai di sore hari ya. Jadi kalau dilihat deretan sini, rumahnya bagus-bagus ya. Dan mungkin ini rumah-rumah terakhir di sana ya. Ada beberapa rumah lagi. Dan di atas ini ada rumah lagi nih teman-teman. Ini kita lewat ini. Punten, Bapak, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Sehat. Ini Bapaknya namanya, Bapak siapa? Santasir. Bapak? Santasir. Santasir. Bapak Santasir asli orang sini? Karanganyar. Oh, Karanganyar. Terus tinggal di sini ya? Apa hatur nuhun ya Pak ya. Oke teman-teman, dan ini kayaknya rumah terakhir, sudah nggak ada lagi rumah-rumah di belakang sini. Ini menuju jalan ke kebun. Nah seperti biasa di belakang sini nih ada kandang sapi dan saung buat nyimpan kayu. Oke teman-teman, sekarang saya lanjut untuk melihat rumah-rumah yang ada di sini ya. Dan di sini tinggal beberapa rumah lagi ya. Di depan sana mungkin sudah nggak ada rumah. Dan ini lagi pada main bola ini. Punten Bapak. Ini lagi santai ya Pak ya. Terus adanya lagi ada main bola buat di YouTube ini mah eksplor perkampungan. Dan ini teman-teman, di sini sudah nggak ada rumah, di sini adanya saung ya, saung-saung buat nyimpan kayu sama kandang sapi dan kambing ya. Dan ini lanjut melihat-lihat di sana. Punten ibu, lagi
pengen jalan-jalan nih, lihat suasana kampung di sini. Ini lagi potong kayu ini. Punten, Bapak. Lagi motong kayu, Pak.